Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi. Hari tu dia punya cerita macam ni. Hari tu saya buat video yang sebelum ni kan. Oh, saya bukan main yakin lagi yang saya punya head unit tak rosak. Sekali dah cerita pasal head unit saya okay apa semua tak ada masalah, sekali saya pun terkena guys. Dah macam semua lah, macam semua yang lain, saya pun terkena. Nak tengok apa jadi? Jom. Ni dia guys. Nampak tak apa jadi? Itulah. Itu cakap-cakap okey, tengok apa jadi. Pakai kertas cardboard dia guys. Nampak kotak je. Tak tahulah apa masalah Pro 2 ni. Benda ni nampak macam simple tapi dia susah tau. Sebab apa, kita dah pakai reverse cam, kita dah ada 360. Benda tu memang simple tapi dia banyak membantu kita. Tak tahulah apa jadi. Tengoklah. Okay, sekarang ni hari ni saya nak pergi ambil head unit tu balik untuk pasang. Saya dah hantar pergi buat dah dekat, saya rasa seminggu lebih kot. Seminggu lebih hantar, saya tak tahu dia buat apa. Just Pro 2 mungkin dia hard reset je kot. Dia just reset. Hari ni saya nak pergi ambil. Saya tak tahulah jadi macam ni. Kalau katakan besok katakan kena lagi, kalau katakan 10 kali kita hantar, 10 kali pun kena, saya tak tahu. Memang masalah ni datang daripada head unit tu sendirilah kan. Kalau katakan kita hantar just Pro 2 hantar, dia reset, hantar reset, hantar reset, makna memang kena pergi beli luar punya Android lah macam ni. Aduh guys, jomlah. Saya nak pergi hantar kereta. Memang macam biasa kita akan tinggalkan. Tinggalkan, nanti petang pun saya ambil lah, tengok macam mana. Aduh. Benda nampak macam simple lah ni. Tak ada radio, tak ada head unit ni. Tapi itulah, bila tak ada dia, radio tak dapat dengar, reverse camera tak ada, semua benda tak ada lah, macam tak lengkap. Kita beli variant tertinggi kan, harap dapat benda baik tapi jadi macam ni. Tu nasib baik dashcam tak kaput lagi. Dashcam saya dah tambah satu untuk standby. Nanti kalau ada video, nanti saya tunjuklah macam mana saya pasang dashcam ni. Okay lah guys, jom. Saya nak pergi hantar kereta dulu. Petang buah ambil lah. Kepada yang baru, macam biasa, harap support saya dengan subscribe, like, komen dan juga share. Komen guys kalau ada masa dapat saya balas, nanti saya balas. Untuk pengetahuan, saya hantar dekat pusat servis Batu Perendam, Roda Juara Batu Perendam. Dalam video saya ni ada orang Melaka. Kalau ada orang Melaka, komen-komen lah sikit. Roda Juara Batu Perendam head unit cap ayam. Macam biasa, bukan main ramai lagi guys. Ini kalau korang tunggu memang kena sidai. Saya tinggal kereta lepas tu balik. Kita tinggal kereta dulu, kita balik naik Grab. Memang banyak lagi kereta guys. Tinggal kereta naik Grab. Sebab saya setakat ni, saya kalau saya guna saya servis. Okay guys, dah siap. Tak sangka pula cepat. Cepat sebabkan kita hantar pagi kan. So dia siap cepat lah. Kita nampak dah okey guys, dah okey. Okey. Leceh betul guys kalau tak ada kamera ni. Kita try dulu. Okey.
Dia masalahnya apa tau benda ni. Dia between, yang saya tengok, between interface Pro 2, lambang Pro 2, nak pergi ke Clarion. Itu je. Yang lain semua okey. Yes, dia punya tip kalau nak hantar, hantar pagilah. Dia cakap sepetang baru buat, baru siap. Nah, ini saya hantar pagi tadi, so tengah hari ko sebelah dah siap dah. Dia punya total time saya, daripada saya hantar sampai saya ambil ni, lebih kurang 2 minggu lah. Tengok, bergantung pada service center masing-masing. Okay, dah siap. Harap okey lah. Tadi saya tanya sekejap eh. Dia punya cerita macam ni guys, kalau kita hantar, kita complain, lepas tu dia akan buka. Lepas dia buka, kita kena tunggu lah. Tadi saya tanya dekat sales advisor tu, dia cakap dia just update software. Saya tak tahulah betul ke tak. Lepas tu dia kata selagi ada problem, hantarlah tengok macam mana. Dia pun tak tahu kan, kita pun tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Itulah, harap yang last lah saya hantar ni kan, janganlah ada problem lagi kan. Kalau siapa-siapa yang dalam video ni ada problem juga, harap boleh komen sekali lah. Okay guys, itu saja untuk kali ni. Siapa-siapa yang belum subscribe, saya harap dapat support saya subscribe, komen, like, share guys. Okay guys, thank you. Okay guys, ni saya nak saja nak share sikit eh. Kalau korang nak beli pewangi kereta eh, kalau beli pewangi kereta Pro 2 ni, oh dia wangi guys. Lepas tu dia boleh tahan kan, dia tulis 45 hari kan. Saya dah pernah cuba yang sebelum ni, saya boleh tahan dalam lebih kurang sebulan. Boleh lah cuba. Dia lebih kurang macam ni, lepas tu letak dekat sunshade ni. Lepas tu dia ada refill, boleh jual, boleh beli dekat Shopee. Wangi lah guys. Boleh lah beli kalau nak beli. Okay lah. Selain tu, di Zandra pun okay lah.